Jadi anak langsung bawa ke kelasnya. Kita tahu apa akibatnya, apa yang ingin tahu. Jadi akibat dari styrofoam itu sangat banyak. Salah satunya adalah tidak dapat terurai, sehingga menyebabkan pencernaan lingkungan. Selain itu, styrofoam juga berbahaya bagi kesehatan, karena dalam styrofoam terdapat zat yang menyebabkan kanker. Solusinya yaitu mengganti styrofoam menjadi piring atau bahan yang dapat terurai. Sudah segini lama. Jadi